Ciao, hello, what's up guys, balik lagi sama Lima. Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys ya mainin Home Sweet Home episode keduanya. Dan kemarin tuh kita udah pokoknya udah kejar-kejaran lah pokoknya sama hantu. Sekarang kita gak tahu di mana ini, kita masih gak jelas ya. Kemana itu, ada lubang lagi, bisa nonton ya. Mungkin ntar bisa nonton ke sebelah nih. Nonton dong. Kita lanjut aja ya pokoknya. Aduh, ada dia lagi. Gue masih heran teman-teman sama ini. Ada ini, ada buat makunya. Kok maku sih, ada buat nusuknya. Oke. Semoga ini kayaknya dia bakal datang lagi deh. Tuh kan bener kan? Bener kan gue bilang apa kan? Bener kan? Ini ada lagi dia nih pasti nih. Ini lukisan apa? Gede banget pohon loh. Lukisan pohon doang. Ih, jangan bilang ini pohon yang itu, pohon yang kita puja itu. Aduh, kita bisa ke sana nggak sih? Itu apa sih depan tuh? Itu mahkotanya teman-teman. Mahkota penarinya kan. Tapi kenapa kedip-kedip di sana sih? Lu jangan bilang dia ntar bakal di sini. Oke, kita bisa intip sih kayaknya. Enggak. Kirain bisa ngintip. Misi. Itu apa? Oh my god, itu kenapa ada gergaji? Oh my god. Kenapa ada gergaji? Dan banyak darah banget di sini. Aduh, ini ada lemari, berarti kita bisa sembunyi nih. Pasti di sini nih dia nih. Pasti di sini dia nih. Ada lemari buat sembunyi. Cut the chain. Cut the chain maksudnya? Cut the chain. What chain? Kayaknya kita harus ngambil ini dulu ya. Ambil gergajinya dulu kayaknya. Ih, ada sandal lagi. Kita harus ambil gergajinya dulu kayaknya ini. Wait, ini jalannya kemana ya? Oke, kita dapat hexau. Oke. Cutting metal. Oke. Kita disuruh cutting chain tapi nggak tahu chain yang mana. Banyak banget ada jalan. Aduh, dia kesini ya. Kayaknya dia kesini sih. Oh ya, dia. Kita harus cut chainnya itu. Di pintunya itu, coy. Dia ngeliat kita nggak? Oke, dia puterin. Oke, itu dia. Dia kemana sekarang ya? Dia balik nggak ya? Oke, dia balik ke sini. Alright. Alright, pergilah kamu. Dia kemana ya? Dia di sebelah. Oh ya, dia di sebelah. Kenapa dia ke sebelah sih? Oke. Nice. Kamu pergi aja, biar aku bisa gini. Ketahuan lah. Ketahuan gergaji. Oh my god, ketahuan kita gergaji, teman-teman. Itu dia. Pelan-pelan. Cepet. Kekuatan 1000 tangan. Cepet, gergaji terus.
Ah, ketahuan kan, ketahuan. Sembunyi lagi. Ketahuan enggak lemari? Oke, enggak. Hampir. Kita udah setengah tuh, udah gaji setengah tuh. Oke. Where are you? Kau jangan ke sini, coy. Sana aja, coy. Jangan ke sini, coy. Sana aja, coy. Dia di sini, guys. Itu dia. Cepat, terus, gergaji terus. Wah, nggak peduli. Nggak bisa gergaji hantunya aja. Kalau bisa gergaji hantunya kan enak. Enak kalau bisa gergaji hantunya. Hantunya aja gergaji gitu loh. Selesai. Untung dia langsung hilang. Baru didorong langsung hilang dia. Oke, lari coy. Cut the chain. Chain apa lagi? Oke, dapat kunci lagi. Nice. Entah itu kunci kemana tuh. Nggak tahu dah. Terlalu banyak pintu di sini, teman-teman. Pokoknya terlalu banyak pintu di sini, Oke, kita bisa buka. Nice. Oke, kita bisa buka. Ini kemana sekarang? Ada apa di sini? Cuma ada cermin doang. Oke, ada pintu. Oke, kita buka. Oke, ini kemana lagi? Ya, ada sandal lagi loh. Oh, ini pintu yang kebuka-buka tadi ya? Oh iya, ini pintu yang kebuka-buka tadi. Tapi itu udah nggak kebuka pintunya. Bentar, kita kalau kesini ada pintu yang harus bisa kita ini nggak gergaji. Eh, bisa kesini dong. Kayaknya belum kesini tadi. Udah bisa kebuka dong. Waduh, ini tempat-tempat apanya nih? Kayak ritual gamelannya. Tuh. Oke, kita lihat sekitar dulu lah. Oke, kita lihat lukisannya dulu. Oke. Ini suasana di Thailand. Itu kayak pasar-pasar apung gitu ya. Oke, jalan sempit lagi. Ini kemana? Ini jalan baru apa enggak sih? Kita ikutin lah pokoknya tali merahnya ini. Jatuh dong. Tadi ini enggak jatuh loh, berdiri tadi. Aduh, ngaget ini pasti nih. Oke, enggak ngagetin. Bentar, ini kok ada kebuka ini? Oh, ada tempat save. Kita save dulu. Oke. Lanjut. Oke, kita bisa buka sini. Itu apa di bawah? Oh, potongan aja, potongan doang. Nah, ini bisa nusuk tapi nggak punya tusukan. Tusukannya nggak ada, coy. Duh, itu apa lagi? Jangan-jangan itu knife-nya ya? Oh iya, bener, coy. Bener. Kita udah punya pisau. Kenapa ada dia di sini sih? Kaburlah. Kenapa ada dia di sini? Kabur dulu. Kenapa ada dia di sini? Oh, dia nggak ngejar. Step. Oh, itu pakai buka jalan pisaunya. Oke. Pisaunya pakai buka jalan ternyata, teman-teman. Ini kita bisa pisau nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dipisau itu. Tempat sembunyi. Oke.
Oke, ada banyak pintu lagi. Gak bisa ya? Gak bisa, gak bisa. Ini kemana ya? Ini banyak banget pintu, teman-teman. Banyak banget ada pintu ini. Ini apa nih, lilin-lilin? Ini kita udah kesini belum tadi ya? Udah ya? Oh ya, ini udah kesini tadi. Ini udah kesini belum sih? Tapi kayaknya ini belum kesini deh. Oh, ini waktu tadi ngeliat. Oke. Berarti coba kita kesana ya. Mana sih tadi? Ih, lupa jalan coy. Lupa jalan coy. Oke, banyak ada pintu pokoknya ini. Kita masuk-masuk aja lah. Banyak banget pintu-pintu gak jelas pokoknya. Oke, step lagi. Oke. Sebenarnya benang merah tuh buat apa ya? Ini banyak banget pintunya, nggak tahu harus kemana loh. Oke, ada darah lagi. Kita, oh ya, kita istirahat dulu lah. Alright, alright. Ini buntu. Oh, buntu coy ini. Ini buntu. Terus kemana nih? Kita harus cari jalan yang nggak buntu berarti. Ini ya. Cobalah. Oke, oke. Oke, ini pintu. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Kita kemana? Alright. Waduh. Perasaan gak enak coy, perasaan gak enak. Aduh, perasaan gak enak kan. Tuh kan hidup, kan hidup dia kan, sembunyi, sembunyi coy. Hidup dia, hidup, hidup dia, hidup dia. Hidup dia, hidup, dia hidup dari sana. Tiba-tiba dari patung dia hidup coy, 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 coy. Dia nari doang ya. Nah, kita udah punya pisau, kita bisa stab dia nggak sih? Tuh, dia kayak berubah gitu. Oh, kita bisa ambil, kita bisa ambil. Hei, kaget gua, kaget gua. Tuh, kita dapat paku loh. Kita dapat paku. Nah, pakunya itu buat apa? Kita nggak bisa. Oh, kita nggak bisa ya. Pakunya itu buat apa, coy? Pakunya itu buat apa? Pakunya buat apa? Oh, kita bisa step. Oh my god. Oh my god, kita bisa step ini. Oh, kita cuma bisa step yang udah ada pakunya ya. Oke. Bentar, coba kita key. Enggak bisa coy, enggak bisa coy, enggak bisa coy, enggak bisa coy, enggak bisa coy. Darah dulu coy. Darah dulu coy. Oke, dia jadi patung baru kita step sekarang. Kalau jadi patung kita step. Oke. Kalau kita step tuh baru kita bisa pakai pisau. Tunggu dia berubah. Oke. Hah. Gitu caranya ternyata. Oke, nice. Kita dapat. Oke, kita dapat. Oke, nice. Apa? Apa? Kok dia lagi? Kok dia lagi? Tadi udah tak bunuh loh padahal. Tadi kan udah tak bunuh. Tadi udah tak bunuh. Oh my god, tadi udah tak bunuh, kenapa dia bisa muncul lagi? Kenapa nggak jadi batu? Kenapa nggak jadi batu? Patung yang sebelah aja jadi batu. Oh my god. Sini kau. Berubah kau. Nah. Oke, ambil. Nah. Berubah kau lagi sini. Nah.
udah kan. Oh, harus ditebas lagi. Berapa kali harus ditebas ini? Soy, apa emang gak bisa ditebas ya? Apa emang kita harus lari ya? Sambil bawa itunya ya. Iya, soalnya gak tahu kapan harus lari. Tuh, berapa kali harus kita bacok dia. Oh, emang terus ya? Jadi kita harus kabur. Oh, kita harus kabur ya. Kita harus kabur berarti. Coba kita kabur bawa ininya ya. Coba ya, kita kabur bawa ini. Ih. Bentar-bentar, lagi sekali. Oke. Sekarang kita coba kabur ya. Coba kita kabur bawa lari. Ini kemana nih? Ini keluar, coy. Itu keluar loh. Jangan ganggu. Oh my god. Ada kodenya lagi. Berapa kodenya? Ada kodenya, coy. Apakah ada sesuatu yang bisa ada kodenya di sini? Pokoknya kita harus nyari 3 angka berarti. 3 angka ada kodenya. Oke, kita lihat ya, 3 angka ada kodenya. Ih, itu ada. Itu nggak bisa diambil ya? Ada 3 kode. Pokoknya 3 kode. Itu nggak bisa dibuka. Ini? Oh, ini bisa dibuka. Oke. Kita udah bawa pakunya loh. Paku lagi. Kita udah bawa knife-nya. Aduh. Apakah ada yang melambangkan kode di sini? Ini sih tarian, bukan kode. Aku perlunya kode, coy. Ini ada pintu juga ya. Banyak banget pintu, sumpah. Ini pintunya banyak banget. Apakah ada yang melambangkan kode di sini? Oh, tempat save. Oke, tempat save, nice. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Kita save dulu. Apakah kita bisa menemukan kodenya? Kira-kira di pintunya itu ada apa ya? Oh my god, jangan-jangan. 3. Oke, 3. Oke, 3. Tiga, kita udah nemuin satu, nomor 3 pokoknya. Aduh, kosong. Kita udah nemuin pokoknya 3. Oh, ini yang tadi mah ini. Ini mah yang tadi ini ruangannya. Yang ini ada kuncinya juga. Tuh, kekunci. Mana yang belum kita buka? Ini nggak bisa. Kita udah nemuin, tapi nemuinnya baru satu. Baru satu ya. Kita harus nemuin banyak nih. Banyak kunci berarti. Tuh. Itu 3 kan? Kita harus kesana lagi ya. 3. Where are you? Dia ada di sini ya. Oh, kita harus pas berubah kita tancepin ini. Kaget, tiba-tiba muncul loh. Aku baru dapat 3 kan? Wah, itu dia, coy. Itu dia coy, tiba-tiba berubah ke sana, naik. Oke, naik aja. Kita baru dapat satu nomor dan itu nomornya 3 ya. Jangan balik ya, numpang lewat. Oke, nice. Apakah ini ada nomornya? Kita baru nemu nomor 3, satu nomor doang baru ya. Baru satu nomor doang. Kita harus cari nomornya. Dia kesini ya.
Sembunyi coy, sembunyi coy. Dia kesini coy. Dia kesini, dia kesini, dia kesini. Semoga dia gak ngeliat ya. Semoga dia gak ngeliat. Semoga dia gak ngeliat. Semoga dia gak ngeliat. Ah, ketahuan kan ngeliat ya. Dorong, dorong, dorong. Kabur, kabur coy, kabur coy, kabur coy, kabur coy. Kabur coy, kabur coy, kabur coy. Kabur aja coy. Kabur aja coy. Aduh. Kabur coy. Itu 3-6. 3-6, 3-6, oke, 3-6, 3-6, oke, siap, 3-6, 3-6 ya, 3-6 ya, 3-6, pokoknya, 3-6 3-6, pokoknya 3-6 3-6, sini bisa lewat nggak? Bisa. Mana sih dia? Ini kenapa kosong, bro? Oh, ada darah, ada darah. 3-6. Jadi nomor kedua tuh 6. Oke, nomor ketiga itu 3. 3-6, kabur. Abis ini kita kabur kemana? Kabur, kabur coy, kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur. Ada tangga, pokoknya kita harus naikin tangganya itu. Mana ya tangganya tadi ya? Ini ya? Oh ya, ini 3-6, 3-6, 3-6 sama. Kita speedrun ini ya. 3-6 sama berapa ya? Ih, ini ada lubang gak bisa ya. 3-6 kita harus cari 3-6 berapa ya. Oke. Apakah di sini ada? Gak ada, di sini ada. Oh my god, dia datang dari sana pasti. 3-6 4. 3-6 4. Oke, 4. Udah, sekarang balik. 3-6 4. Oke, 3-6 4. Balik. Cara baliknya gimana nih? Biar cepat. Aduh, dia depan lagi. 3-6 4. Enggak bisa ke sana coy, enggak bisa ke sana coy, enggak bisa ke sana coy. Sembunyi dulu. Ah, ketahuan. Kabur, kabur. Aduh, ketahuan. 3-6 4. Yang penting kita udah tahu nomornya 3-6 4. Kabur. 3-6 4. Gue jalan balik aja enggak tahu ini. 3-6 4. 3-6 4. Jalan-jalannya lah pokoknya. 3-6 4. Oke, oke, ke bawah. 3-6 4. Oke, 3-6 4. Kita coba ya. 3-6 4. 3-6 4. Berarti 4-6-3 ya. 4-6-3. Udah, coba ya. 4-6-3. Mau gak ya? Oke, darah dulu coy. 4-6-3. Yes, 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 yes. Bisa, bisa. Open the door. Oke. Emang sini ada apa? Ini tarian-tarian juga sih. Ini ada patung. Patungnya tapi nggak ada tangannya. Oke. Coba kita ke pintunya, bisa nggak? Oke, bisa. Ini kemana nih? Oh, ada pintu lagi. Oke. Banyak banget ada pintu. Bingung. Pintu semua coy. Oke, kita baca. Ratli letter to granny. Jadi surat dari Ratli ke nenek. Samai perform Mei 10 Mei 1996. Buat nenekku tersayang. Kenapa ini bisa terjadi? Kamu bilang kalau arwahnya itu sangat sakral katanya. Jika itu benar, terus kenapa aku gak dipilih untuk menjadi bagian dari eventnya itu katanya. Apakah kamu punya ide siapakah yang dipilih untuk menjadi itu, eventnya itu? Itu adalah tidak katanya, dia curhat. Itu adalah tidak. Kenapa guru Samai memilih tidak untuk menjadi pemeran utamanya gitu pokoknya. Kamu tahu kalau aku itu lebih cantik dan bisa dan lebih bisa menari daripada dia. Kenapa bisa terjadi, nenek katanya. Dan kenapa aku udah kayak minta sama arwahnya itu untuk dikasih anugerah, tapi kenapa tetap dia gak dapat bagian untuk ambil alih ya di eventnya itu. Nah, itu dia bilang. Makanya kamu soalnya sama setan, bukan sama Tuhan gitu jadinya. Lihat aja pokoknya aku gak bakal ngasih tidak mencuri bagian tersebut.
Jika arwah itu tidak bisa membantuku, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukan apa aja untuk mendapatkan bagian tersebut. Kamu setuju sama aku kan, nenek? Katanya. Love you most, Ratri. Ini neneknya masih hidup kan? Duh, jangan bilang si Ratri ini ngebunuh si Tida. Supaya dia tetap dapat bagiannya itu, eventnya itu. Di event, pokoknya event menari ini, dia event menari aja kayak gini ya. Oke, kosong. Oke. Ini kita di mana lagi? Pokoknya hujan deh di luar. Oke, di sini enggak bisa berarti ke sini ya. Oh, ini balik lagi, coy. Apa kita kemana nih nunjuknya nih? Oh, ke sana. Sana. Nah, sana. Supaya kita bisa ke sana ke lemari itu ya. Hap. Pindah. Enggak deh. Kok enggak bisa pindah? Pindah. Apa kita harus nyari tangannya ya? Open the door, cut the chain. Find Jin. Taruhnya harus kemana ya? Ini enggak ada tembus kemana-mana soalnya. Soalnya nggak ada tembus kemana-mana. Ini ya balik ke tempat tadi. Wait, what is this? Papaya Tagged Key. Oke. Okay. Kita dapat key lagi. Ternyata ada key, tapi di sini nggak bisa dibuka. Kunci. Bentar, coba kita lihat kuncinya. A man resident house key with a papaya tag. A man resident house key. Man resident, kita harus kemana sekarang ya? Ini kita kemana ya? Mana sih pintu yang kekunci lagi? Ini ya? Ini kekunci. Kita harus kemana ini? Emang ada sih yang kekunci tadi di luar? Ini ya? Eh bukan. Pokoknya ada pintu yang... Oh ini ya? Eh enggak deh. Ini ya? Oh ya ini benar. Papaya, itu papaya. Oke, permisi. Kenapa kita disuruh kesini? Durian, oke. Jadi di Thailand tuh sama ya namanya durian ya? Jadi kunci-kuncinya itu nama-nama buah teman-teman. Oke. Okay. Pintu durian mana pintu durian? Pepaya. Kayaknya di tempat yang tadi deh. Eh, bukan, salah masuk. Kayaknya di sini deh, teman-teman. Di tempat yang tadi. Tempat yang tadi kita dapat kunci itu. Ini kan? Oh ya, benar-benar. Kan benar kan? Wah, gemboknya melayang, coy. Gemboknya melayang. Nice. Eh, ke bawah, coy. Moga gak ngagetin. Alright. Aduh, kita sembunyian lagi nih kalau kayak gini. So guys, jadi segini aja dulu gue mainnya. Gue udah, pokoknya udah banyak buka-buka pintu ini. Tapi pintunya masih belum tahu pintu ini bakal bawa kita kemana ya teman-temannya. Dan kita... Tapi udah tahu kalau ternyata si Ratri itu kesel sama Tida karena Tida yang dipilih sama gurunya untuk menjadi bagian dari eventnya itu ya teman-teman ya. Dan sekarang mungkin si Ratri ini bakal ngelakuin hal-hal aneh sama si Tida. Jangan bilang nanti si Tida dibunuh sama Ratri lagi ya. Tapi kita tunggulah pokoknya di next episode teman-teman ya, kira-kira bakal gimana. Jadi sekian dulu gue mainnya, see you next video dan bye-bye. Eh jangan lupa di like, comment, subscribe dulu ya. Bye-bye.